Oh, pit. Sabar sakit ke? Ha? Teh sikit boleh? Busuk baru dia ni. Ha. Betul ke? Ini sambungan daripada tu, kita dah sampai ke kedai dia. Kalau boleh jatuhkan lagi yuk bumi tu. Ustaz tak nak orang luar nampak Ustaz. Baik. Dia mau masuk dekah? Ya. Okey, dia masuk dekah? Baik. Kawai siapa ni? Macam dijanji ke betul tak? Ya. Okey, boleh tak tunjuk kawai bana bagai-bagai ada tu? Boleh. Okey. Okey, bangun. Boleh bangun. Yang bangun. Yang bangun. Jaga dia kuat-kuat. Tenaga sepenuh hati. Okey, tunjuk mana bagi dia. Abu eh? Meh. Abu eh? Tunjuk bagaimana? Kat mana tu? Bawah tu? Bawah tu ambil lah kalau ada. Bawah singki eh? Bawah singki. Itu biar ada. Tak tahu lah, doktor. Apa dia? Lupa. Bawon ni. Ada. Mana Syafiq? Bagi masuk dalam. Apa dia? Air lima. Nak air lima? Demo. Ambil, kau ambil. Okey. Yang ambil di situ. Apa di sana? Pik, ada lampu, Pik? Ada barang pun ni kita. Jaga dia. Sini, ada? Ada apa? Nipas nak tak? Saya yang berita? Mungkin ada batu ni, Zat. Mungkin ada batu ni. Mereka mana? Dia ada batu ke? Kuat sikit suara. Ya. Mana? Dalam batu. Dalam batu. Ha? Dalam batu. Sini ke? Ni rekoh ni. Ha? Bawah sengki. Bawah ni yang nak. Nak beracu ke? Sini sungguh, sini. Lain? Lagi? Mana lagi? Wah, no. Luar? Tapi api dia ambil ni hot dua ni. Ambil dah. Ambil dah? Lain? Mana hot lagi? Ni dua. Ambil dah. Baik. Ambil dah? Yang dua ambil ni? Ambil dah mari tu. Hot tanah tu belakang okay. Tu dah debu. Debu. Ni? Berapa dalam ni ada? Ada apa dalam tu? Dalam ni ada apa? Ada ke apa? Abang esok aku nanti pun boleh tak? Ustaz nak baca lagi yang sap. Dia pun tak akan jumpa sebab ada dalai batu. Dalai batu kan? Kau mana ni? Lama dah kau bagian ni? Sini ke? Sini eh? Ni, kau ni? 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 Ya. Ha? Kacau ni. Nampak ada kesarkah sini.
kosong. Dia takut dengan dari simen. Dari simen eh? Ya. Simen tu. Bunyi kosong. Sini nampak kosong ni? Bunyi kosong. Buat ambil ni apa? Ni. Ni boleh tak ni? Lesung batu. Boleh saya cuba kan? Ha. Ini? Lesung batu tak ada. Lesung batu tak ada. Ni boleh pisau. Belakang pisau. Belakang pisau. Mata, Bik. Mata, Bik. Ya. Tati. Mata kamu. Tangan tu. Hati-hati, Bik. Batu-batu tak ada keluar? Ketuk. Ada yang berdebut juga sikit tak? Kena hancurkan simen tu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alkau qala. Sakit tak? Aku baca ni. Sakit. Sakit. Ha? Semua sakit. Aku tak payah baca lah. Boleh? Satu ni nak hancurkan ni. Yang ni. Masak sini ni. Ni bing ke? Ha, bing. Ni bing dia ni. Simen untuk dia ni. Ha. Ni belakang aku simen kat ni. Cuba nak masuk ni. Ya, bismillah. Nak baca ke dia sakit? Macam mana? Meh, mu tengok pula. Mu tengok pula. Meh. Mu tengok pula. Assalamualaikum khadam 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 rab khadam mujassad khadam ghaib wahai barang sihir amri dahil lah diri kamu dahil 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 zahir 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 situ kah? Sini kah? Sini kah? Okey dah 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 apa benda ni? Ada tulisan tu dek. Tulisan apa dia ni? Itulah, yang mozaik tu. Ada tulisan. Ada tulisan. Ada tulisan. Ada sama. Brand ke apa? Brand ni. Brand. Tapi kat sini. Kat sini. Sini eh. Cuba demo bokok. Ah, bokok dulu. Cuba demo bokok dulu. Okey. Di belakang ada demo. Baca sini ya. Baca sini sini ya. Mana dia? Pergi belakang. Tu saya buka tu brand mozaik. Tapi di sini. Di sini eh. Ketuk belakang ni pula. Kau lembek ni. Dah. Oh, lembek pun ni. Tak isi ketuk ni. Tak ada kawan-kawan punya ni. Lesung batu pinjam. Saya tanya. Ha. Tanya kawan-kawan tak? Yang ujung kedai ujung. Akak mengandung 6 bulan. Akak mengandung 6 bulan. Tukul lupa bawa ular dia. Ha, tutup gate. Apa yang tutup? Ha, tutup. Jangan tutup eh. Papi. Yang hujung sekali, hujung sekali. Yang kecil. Sini ke. Dia macam ada rongga sini, betul tak? Aku di belakang. Tak, sini, sini, sini. Keping dengan simen ni hancur kan, Bik? Kita try. Aduh. Tak cukup barang pula. Tak cukup alat.
Ada sini pisau, bahaya tajam. Sabar sikit eh, Nemo eh. Alah, bagai tak ada pula dengan katuknya. Ada beliau pun tak ada. Sebab tu dulu, okay. Ada kat luar. Pergi tengok, pergi cari. Abang tu payah. Garuk ni, semua ni. Batu lesung lah, ada bagai. Ada lesung. Hari tu dah jumpa kat celah tu kan. Dah jumpa duit duit siam kan. Sini apa eh? Sini kat celah ni. Jumpa yang dia punya apa? Dia punya ni, lubang sini. Duit garfu dengan silin siam. Silin siam. Ini paling payah nak jumpa nak kira betul tak? Ha? Mula-mula buka kedai ni buat dah. Buka lagi tak panas ke? Panas je. Kakak tadi masuk jatuh lah depan pintu tu. Eh, depan pintu tu ada tak? Ha? Tak ada depan pintu? Atas-atas tak ada? Sini lah? Betul? Ni tukar masa mozik subahak tu. Ni tukar masa mozik yang masuk? Ha? Kau takut angin? Takut angin. Angin? Haa, takut angin. Oh, no, dia yang kita. Aduh. Ayuh, nak ni. Tak ada, dah ada masjid. Lepas nak lipas lah. Aduh. Mana ni? Tapi masa dia cakap benda ni memang dah ada dah daripada dulu masuk. Yelah, kedai sebelum ni memang dah tutup. Apa ni? Apa? Pik? Dia orang yang bertahan ni. Kalau sini ni. Masa ketuk lelaki ni jadi. Lelaki apa? Lelaki ni. Lelaki gini. Gini. Jati saja. Okay. Dia bisa bau eh? Ha, ketuk terus. Dah sampai dah. Dah sampai dah lama. Beli tukar dia awal. Oh,
Oh, sampai pun cukup. Oh, bismillah. Lagi situ ya. Lagi situ ya. Apa? Cuba cuba tu, cuba tu. Bukan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak bagi tahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kumun hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Idrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena trailah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan ini sabun kayu kumun hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kumun hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kumun hitam. Okey, kita sambung video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Oh. Sabar sakit ke? Ha? Teh sikit boleh? Oh, busuk baru dia ni. Ha. Betul ke? Tahan sikit boleh? Dah dia sakit dengan tu. Sabar. Sakit ke? Sakit. Nak muntah ah? Yang tu baik lagi. Apa pun sakit. Kena kau mua. Ha? Jadi sakit kepada mua. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak lagu mana? Aku tolong lagu mana supaya mu tak sakit. Ha? Aku tak ke acuh ke dia boleh. Aku keluarkan dia saja boleh. Aduh, sakit dulu dia. Okey. Saya hanya keluarkan benda tu boleh. Boleh sini. Boleh? Kau ke cuba dah. Oh, sikit dah. Sama dah. Okay. Nak kayu putus ke demo yang benda tu? Boleh? No. Ya Allah, ya Tuhanku. Sabar sikit eh. Putuskan ikatan buhulan sihir dengan tukang bomoh ya Allah, dengan izin ya Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tahan sikit eh. Okey, lega sikit. Lega sikit. Allah. Tahan. Jaga dia. Kuat. Tolong. Okey, boleh sikit eh. Saya teruskan eh. Boleh saya teruskan? Boleh. Lega sikit. Okey, duduk atas kursi sana. Allah. Akak kita tengah mengandung ni. Doa dengan dia. Dah bulan dia. Doa dengan dia. Jaga nikab dia. Pakai yang baik-baik. Aduh. Ni kita dah hampir sampai kepada penghujungnya. Okey. Ketuk sekali tengok sana juga. Allah. Betulkan tudung dia. Abang. Perut dia. Macam mana nak ketuk ni? Ketuk sini sana lompat. Tahan sikit eh. Sebelum ni sebelum dia orang lagi lagi dah ada dah bagian ni. Bukan eh nak buat. Cuba ketuk baik. Cuba ketuk. Allah. Bagaimana eh? Rusak dah putus kan, tapi terikat kuat tau. Kau letak apa dalam ni? Pasir. Aku. Pasir. Apa tu? Kau letak apa? Mau buka dulu tengok. Ha. Buka dulu tengok. Kau tu kau ketuk dia sakit ni lagu mana? Ha, tuduhlah. Kau tak sedar dia sakit. Tadi dia mau jadi nak kahwin. Dia mau selamat kahwin dah. Ha, kau pergi sama ni ha. Kau pergi sini. Kahwin tak. Ha. Kau pergi sini. Kau pergi sini. Kahwin tak. Okey. Tereh, kau letak tangan ni. Tapal ni. Kunci sikit. Kunci ya Allah daripada serangan-serangan jahat iblis-iblis ni Allah. Cepat.
Cuba betul, tak serah dah. Tak serah dah. Tak serah. Tak serah kan? Tok. Okey, ha. Tok, tok. Allah. Allah. Apa dia tu? Ketuk lagi, ketuk lagi. Allah. 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 Allahu Akbar. Sikit lagi. Ada ni kot? Ada apa? Ada besi-besi. Besi. Dah, sampai besi dah. Dah, dah jumpa dah? Jatuh dah? Jatuh dah? Dah lagi? Jatuh dah? Hmm? Apa dia? Tu lah dia, jatuh dah. Mana jatuh? Tarik-tarik jatuh. Meh, mau pilih kat mana? Mana tarik-tarik bagi jatuh? Tapi tak nak. Meh, ada lah bagi dia. Letak. Bang, takut belakang apa? Ini cari. Tanah. Pasir kot. Pasir. Pasir. Pasir gede pula ni. Ha, tu tu. Ada pasir yang lain-lain. Ini ni, pasir lah. Ha, ni pasir dia ni. Ya, apa ada pasir ni? Ini pasir lah. Ini kah? Ha. Ini kah? Dia mau tengok pasir lah. Yalah sama kah? Oh, lain. Ada abu tak sama. Oh, pasir. Pasir gede ni? Ya. Tanah kubur? Ya. Tanah kubur. Eh. Eh, tak ada pasir sini ni, geng. Mana ada pasir sini sini belakang dia mau tengok betul-betul. Oh. Kalau kelapu mesti kena. Subhanallah. Tengok ni, tengok apa? Kami janji ke? Kami tengok demo ke? Betul. Kami tengok demo ke? Baik, tengok demo, baik. Okey, ni nak buat ke ni? Kami tawar eh? Kami jangan pergi. Tak ada dekat sini ke? Ni gini ni, kamp tak ada. Cek-cek ada lain lagi tak? Clear, clear. Clear. Oh, sini ni duduk ah ni. Sini geng. Duduk sini geng. Budak-budak sini. Budak ni sihat. Kawan keluar dulu dia mau kasih balik. Betul kau ni macam buat. Sabar-sabar dulu. Kawan nak kecek malik tu. Okey, gitu si Adam lah. Medak tak kursi dulu. Tak kursi. Okey, nanti ni pasti eh. Tengok dia. Tanah kubur eh? Dia mau jangan kuat. Oh ya, jangan. Kuat sangat. Okey, sorry. Tak dengar, tak berasa. Dan ni tanah ni supaya orang sakit bila kedal. Betul? Ya. Okay. Siapa masuk kedal ni tu selalu. Oh, orang main kedal ni jadi tak sedut kedal ni. Betul? Ya. Lebih sedap masak apa? Oh, sedap sungguh. Okay. Tak apa. Ah, tapi apa dia? Ini dia orang jangan pergi lama-lama cepat-cepat putih gue. Okay. Merah. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Jumpa lagi deh. Ya, terima kasih banyak. Moga-moga Allah jaga demo deh. Apa-apa saya jaga deh. Tubik. Assalamualaikum. Okey. Customnya nak nasi dengan sayur. Boleh kok, bawa pergi ke depan. Akak boleh ke depan bawa barang. Boleh hidang ke depan. Ha. Akak. Akak. Ada meja ke? Ha. Ada meja. Ada meja. Kenapa termat? Tak okey ke? Okey, alhamdulillah. Ada, ada. Tapi tempat sonduk semua. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akak duduk situ. Tenang. Alhamdulillah. Tolong ni, penyeduk untuk sampah-sampah. Dengan plastik ni tanah kubur ni. Kita jumpa di sini . Di kedai ni kita ketuk ni. Kita ketuk ni. Banyak-banyak pasir ni, pasir ni lain. Masa setiap kali ketuk pun, kita ketuk je, melompat-lompat dia. Ambil semua. Tak ada nama ni bagian. Air dia pula tu ambil ni. Kesan ni? Allahu Akbar. Kasih balik. Dia ya? Bapak? Pegang dia di Malaysia. Tengok . Kak ni pergi tempat tadi tu melecur ni. Ya Allah. Tempat dia tekel dia tu. Melecur tangan kak ni. Mana? Tu. Melecur tangan dia. Nak kata menipu tak lah. Tengok tu. Panah tadi? Panah. Ya Allah. Ya Allah selamat kak . Belum ni? Belum ni? Kat sini ada limau. Tak ada? Limau. Lima nipis dia dapat? Tak dapat? Lima nipis dia dapat tu? InsyaAllah. Jadi tidak. Untuk kes ni kita stop dulu kat sini. Kita sambung kat TikTok. Jumpa lagi dalam sesi live yang baru.
Alhamdulillah, kita dah settle semua. Okay. Kau nak tengok Ustaz basuh? Baik tengok sekali lah basuh. Okay. Kedai jawab? Kedai? Tak ada? Baik, kasut gigi jangan ada kan? Okey. Sediakan satu baldi. Satu baldi. Satu baldi. Saya akan letak kasut gigi jang. Ini double kan? Nanti kau nak bawa pun ya? Ha, double kan? Kita kena bersih kan? Betul-betul bersih? Bukan, kalau tak ada limau tak apa. Ambil baldi ya, dengan garam kasar. Pakai sabun tak? Sabun boleh? Sabun. Okey, ini cara kita nak tawarkan barang sihir. Baldi dengan garam kasar. Alhamdulillah. Pik betul orang seluar tu? Baldi? Dah kecut ke seluar tu? Alhamdulillah eh. Rombongan-rombongan semua jangan bising-bising. Kedai orang ni. Ah ha, sudah, garam kasar tak ada. Garam halus. Garam halus pun boleh? Ada. Ha, garam halus pun boleh. InsyaAllah. Haji nama tu jangan? Bandi. Garam boleh. Kakak rasa apa lega sekarang? Lega sangat? Lega eh? Clear eh? Baby okey? Okay. Alhamdulillah. Akak jatuh depan ni tu tadi? Masuk ni jatuh. Pum, tutup. Tu suruh pegang. Pegang kuat sakit tu kan? Taklah, taklah. Ya, cari apa? Okay, sekarang ni kita kena sediakan. Mana kasut gigi jang? Air lebih kurang satu baldi ni. Untuk kita cuci sini lah. Sabun ada tak, Boy? Sabun komunita? Ha. Ada? Ada? Boleh juga. Tangan dia melecur. Ada ada minyak lah bagi dia. Ada. Minyak sungai. Minyak sungai. Okay. So, kita penuhkan air satu baldi. Ni kamu sendiri boleh buat kat rumah tanpa perlukan modal banyak pun, insyaAllah. Okay. So, Abu eh. Ni kasuri kijang daripada Prai. Baldi tu botol. Belum. Tak apa. Tak apa dah. Okay. Cukup dah air. Tolong buka. Okay. Ni. Kalau kamu nak best, kalau satu baldi ni tuang separuh. Separuh botol ni. Baldi tu botol. Okay. Separuh botol. Tak boleh. Tak boleh. Bocor banyak lah. Tak apa. Kita nak basuh sini. Okay. Garang halus. Lepas tu kalau kamu boleh, ada kain sabun kemuning ni. Ambil sabun kemuning. Sabun kemuning ni nak tawarkan barang sihir kat sini. Sabun kemuning ni kan. Dia nak kena hancur kan ni. Kena hancur kan. Nak potong-potong lah. Potong dengan pisau. Ha? Ambil pisau. Potong halal buat apa? Sabun tu nak kena hancur kan. Hancur kan sabun tu. Ni ambil. Ini kayak cara kamu nak buat sendirilah. Mudah. Lama betul tak udah kan. Lepas tu buat macam ni. Dua tangan bagi dia keluar dia punya pati dia sabun. Ini garam kasar. Ini garam halus. Tak ada garam kasar. Garam dia ni masin je. Masin lah. Masin. Okay. Lebih kurang segenggam apa dah. Nanti kita nak kayu kemuning hitam punya ni. Punya ekstrak. Kacau-kacau bilau kan dia. Kacau bilau kan dia. Kacau dia. Kita nak tawar kan kedai ni. Yang tanah kubur ni kena buang lah. Kena cepat atau lama? Cepat. Kalau kita dah jumpa barang, kita tak lama kat tempat kejadian. Kena segera. Semua kena pagar-pagar diri semua eh. Semua 5.2K macam-macam pagar diri masing-masing sebelum kena serang. Okey. Hari ni kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sur wa ayah Allahu la ilaha illa wa la yulguyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a sa'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hafzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ayatul kursi. Baca 7 kali sekali pun tak apa dah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri wasqin idza waqab min syarri nafasati min 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Okey dah. Lepas tu baik siram bawah ni. Siram separuh sini, lepas tu renji-renji dekat tempat kejadian. Okey. Kasut kijang dengan barang ni boleh tengok kat description atau TikTok shop kami. Description dekat sini ada, boleh tengok. Tak murah, tak mahal murah. RM3 dengan RM5. Cerita sana. Okey dah. Okay. Alhamdulillah. Bawah tu semua clear. Rasa, akak rasa hilang kan? Tenang ni. Kalau tak rasa macam
sakit kepala kan, macam tegang kan? Rasa tak? Lega kan? Rasa macam zzz, hilang. Tenang. Alhamdulillah. Ui. Kami buat servis siap basuh eh. Ha. Ambil kotak sabun ambil bagi start. Ni sabun ni keluaran daripada pusat Dr. Idrus eh. Siapa nak cari screenshot cari ni. Cari sabun ni. Cari sabun ni dekat description ada. Beg kuning saya tak buka nantilah. Lipas pun lagi. Tu ni kita basuh lah. Simpan sikit, simpan sikit. Nanti basuh semua eh. Sini tepi-tepi ni semua. Tu saya simpan sikit lah. Okay, clear. Sadaqallah azim. Okay, tu juga daripada ustaz. Selawat semua tu selawat sampai. Jangan lupa untuk subscribe. Nanti masuk jing kamu. Bye.